kita sudah mengamankan 4 orang dari 8 orang yang kita duga melakukan aksi tersebut. Dari 4 orang yang sudah kita amankan, terhadap yang bersangkutan 3 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan yang 1 orang masih dilakukan pendalaman. Kemudian masih ada yang belum tertangkap, kepadanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya adalah masuk dalam daftar pencarian orang. Orang tersebut antara lain adalah atas nama Baharudin. Ini orangnya. Atas nama Baharudin, dialah yang diduga kuat melakukan aksi penutupan. Kemudian yang kedua adalah DPO atas nama Sapri. Ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Dan yang ketiga adalah DPO atas nama Ardi. Atas nama Ardi, ini orangnya. Rekan-rekan sekalian, kepada 3 orang ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!